seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Story Liverpool ini banyak yang berkunjung untuk sekedar foto doang. Jadi ke sana ada arena permainan. Jadi di keliling ini banyak pub juga untuk nongkrong. Kotanya asik sih, kayak gedung-gedung kecil gitu. Terus kayak gedung lama gitu, tapi masih kerawat juga sih. Bagian dia ini juga tuh Red Four, Story of the Beatles. Ini kayak souvenir. Kalau mau jalan-jalan ke sini, jangan lupa ke sini. Jadi di sini ada merchandise ataupun apa sih dari Beatles. Ada kafenya juga sih. Kita mau ke patungnya The Beatles. Jadi jalan dari
History The Beatles itu, kita jalan mungkin 5 menit atau 10 menit lah jalan kaki dari tempat The History itu. Kita ada foto lagi di dekat patung The Beatles. Kita belok ke kiri. Jalan-jalan di pinggir tali. Saya enggak sendirian, saya sama kakak dan teman. Nah, ini yang punya channel YouTube-nya. Biar sekali-sekali tahu. Ini tersampaikan juga kaki terus menyusurin jalan. Nah, di sini ada tuh ada International Surfing Museum, Maritime Museum, and Museum of the Liverpool. Banyak yang nongkrong tuh. Asik. Kayaknya gara-gara The Beatles jadi rame nih ya tempat. Dari temenin tuh sama Manchester. Tuh, tukang bubur ayam tuh. Nah, bubur ayam. Ya, bukan ini mah, bubur kacang ini mah. Terus arah ke situ. Kalau bawa tong sih enak nih. Kalau dari London naik kereta sekitar tadi berangkat tadi pagi, saya berangkat jam 10 lebih 10 nyampe ke stasiun Liverpool Lime Street itu hampir jam satuan, kurang 10 menitan lah. Terus jalan kaki 15 menit dari stasiun arah ke sini. Cuma jalan kaki aja, ngirit juga. Kota Liverpool ini sering dijumpain wisata Indonesia juga sih, bukan karena The Beatles-nya juga tim bolanya Liverpool, karena di Indonesia juga banyak yang dukung Liverpool, mungkin bukan sekedar nonton bola ataupun lihat stadion Liverpool-nya, kalian lihat ke museum The Beatles. Sini belok kiri lagi, jadi semakin sore semakin ramai kalau di sini. Lihat, wow, kayaknya orang lokalnya aja sih.
kapal gede. Jalan terus. Hitting the buffers. Kita lihat jangkar nih, paling gede nih yang saya tahu. Tahu. Anak kecil naik. Ini dia merchandise Maritim Museum. Terus jalan. Lebih menarik lagi nih. Nah, kita nyebrangin jembatan. Jadi kalau liburan ke sini nggak bakalan rugi deh. Kalau saran saya datang siang ya, siang sampai sore gitu. Jadi menarik, kalau pagi mungkin agak sepi sih, kalau sore orang pada ke pantai gitu. Karena di dekat sini kan ada kayak sungai menuju ke pantai gitu. Jadi jam sekitar jam 3-4 ataupun agak sorean lagi, 4-6 mungkin agak rame lagi. Tuh, batu disusun tuh. Jadi kayaknya di daerah sini emang di dibikin seunik mungkin, jadi orang pada kesini juga untuk sekedar foto doang ataupun ya bikin menarik, jadi nggak bosan juga. Ada kalau makan, mau makan ini ada es krim, mungkin udah tutup. Ada apa lagi nih, waktu masakan. Pilih Furi. Nah, itu di situ ada trompetnya. Foto di jembatan bagus nih. Oh itu tuh kayak Titanic tuh. Gedein deh. Oh. Jalan. Jadi lewat jembatan gitu. Lewat mana? Panjang enggak, pendek enggak. Ini gemboknya udah pada karatan. Nama sampean ada nggak, Mas? Ada, Pak Ijo. Tuh, Sender Family. David and Alien. Mungkin ketemu ini. Ini belum lama nih.
Siapa? 2022. Masih bagus. Joko sama Joni. Itu Joko. Joko. Di sini juga banyak orang Muslim juga di sini. Lebih cantik nih. Kayak di Lampung. Di situ tuh hotelnya tuh. Selusurin terus. Ini kapal pesiar ya Mas ya kayaknya. Tuh, stand alone. Enggak. Kapal peri. Merak Bakauni itu. Itu tuh ada perahu nih, kapal jalan tuh. Enggak ngelirik ke sini, guys. Baru. Lagi gitu. Saya ini datang ke sini bukan untuk holiday, cuman untuk senang-senang ataupun datangin museum sama history budaya sini. Jadi saya kerja, saya ngikutin musik festival keliling UK. Jadi ada kesempatan datang ke sini, jadi sekalian nge-vlog. Iya, bersyukur juga nih bisa buat video, lumayan. Jadi saya tadinya dari sini nih, bentar lagi tempat kerja saya ke patung personal David, guys. Masih utuh, masih empat-empatnya. Jadi YouTuber. Nah. Oh. Nanti kenang-kenangan. Nanti kan saya pernah ke Liverpool gitu. Walaupun sekedar numpang aja. Cari duit. Cari duit. Cari duit sambil jalan-jalan. Ya bersyukurlah. Terus cari yang cepean 3 banyak sini. Jangan lupa ya. Buah apa celana? Pokoknya cepet 3. Ada. Paketan ya. Nah, dekat sini nih kerjaan nih. Bukannya besok, bukan sekarang. Sekarang cuma pasang tenda sama motong sayur. Ada menara. Bagus ya. Apa ya? Di sini museumnya tuh, Museum of the Liverpool Kelewatan. Jadi nanti sana Marcy Ferris. Jadi yang mau naik feri ataupun kapal ya, itu tuh kapalnya tuh gede. Jadi kesananya lagi itu laut ya. Banyak orang nongkrong juga tuh. Nah, yang 10.003 ini nih, kata orang Lampung. Dipagarin nanti besok ditutup soalnya ada acara musik
saya itu kerja di kayak jual makanan, saya jual noodles sama nasi goreng kayak gitu. Saya Chinese food. Jadi saya keliling UK, kadang di Scotland ataupun Manchester, kemarin di Birmingham. Jadi ini. Oh, di sini juga ada di The Fab The Four Cafe The Beatles. Jadi Mercedes The Beatles juga ada di sini. Kayak guntingan kunci ataupun atas ataupun sebagian kaos atau apa yang berbentuk aksesorisnya The Beatles ya. Oleh-oleh lah. Jadi, nah saya itu tuh di sini. Nah, saya kerja di situ kok nanti. Nah, ini yang saya bilang, ini patung lumayan gede, dari bukan ukuran orang, cuman di bentuk gede untuk bisa dipotong.